Selamat malam serta merita bibasa ngagi kita semua begulai ngau aku Gabriel Romy Bulletin UKAS IBAN 4 Mac 2021. Batang berita. Perintah Sarawak dengan Sarawak Energy udah nyain sempekat term sheet ngau Petronas Petroleum Nasional Berhad Petronas dikena negut kagi kau kerjasama ngau pangan diri. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg madah ke pengawat nyedia kekaran 90 MW ngagi kompleks LNG Malaysia di Tanjung Kidurong Bintulu dalam kandang 20 tahun ukai semenak mandang ke penau Sarawak Energy bak pengawatnya tang megap mai reti pengarap ngagi Petronas mengkang berjalai ke pengawat sidak bak Sarawak. This term sheet signing allow Sarawak to continue to share our renewable energy resources with other energy players in developing a sustainable energy future. The commitment to provide 90 megawatt of power supply to the Malaysia Energy Complex in Tanjung Kidurong for a term of 20 years indicates confidence, not just Sarawak Energy's ability to provide power, but also attests to Petronas' confidence in their long-term presence in Sarawak. Ia berjakut mengingat maya pengraminya yang sempekat term sheet Sarawak Energy enggak Petronas ke diatur dengan online di UPIS ia, Wisma Bapak Malaysia Kuching Saritu tadi. Petronas Mayatuk dihari ke Direktur Pengatur enggak Tua Eksekutif Kumpulan Syarikat LNG Malaysia enggak Petronas LNG Berhad Muhammad Syazwan Abdullah. Lalu Sarawak Energy dihari ke Tua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy Berhad Datu Haji Syarbini Suhaidi nyain sempekatnya. Ngalih ngagi report COVID-19 Maya Aw Media Komiti Penyaga Penusah Negeri Sarawak JPBNS kena arimpat. Sapiat Kepala Menteri Timagak Chairman JPBNS Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke Sarawak seritu ngerikut 361 kes positif COVID-19 baru alai semua penyempau kes diatuk manggai 10,424. 89 di Miri, 73 di Sibu, 71 di Bentulu, 60 di Betong, 22 di Kuching, 11 di Subis, 9 di Serikai, 8 di Mukah, 6 di Kapit, 4 di Selangau, 4 di Serian, 3 di Meradong, 1 di Julau. Ia madah tebal lagi kes barunya ditemunya di Bak Sidak ke Bendung di kuarantin. Bandur atur mindah bertagang diteriat ke PKPD. Hari pengawat nyidik kes ACD, enggau Bak Endur ti ditagang mindah tau ke lockdown. Enggaunya pelilih Serian, Serikai, enggau Kinawit diatuknya di zon oren, lalu pelilih Kebukai Mengkang, agi bak zon sebedau tu. Kelimparinya, saritu megak bisik 266 kes, udah gerai serta dikemendar ke pansut ari spital, lalu semua penyempau kes tu diatuk nambah 7,967 ikut tau ke 76.43%. 155 di Hospital Sibu, 45 Hospital Umum Sarawak, 29 di Serikai, 16 di Kapit, 10 di Bentulu, 6 Seri Aman, 5 di Miri. Jadi keseluruhan kes yang pulih dan discharge adalah 7,967 bersamaan dengan 76.43% dari jumlah kes COVID-19. Jumlah kes aktif yang masih mendapat rawatan adalah 2,337. Baau medianya megak Dato' Amar Douglas Ugamadah, Rumah Sua Anong di Batu Lima, enggau Rumah Sua Beverly Hills di Taman Beverly Hills, ti sama di Bintulu, dekat berjalan ke PKPD, berengkah 5 Mac nyentuk 18 Mac 2021. Jutan Kuasa Pengurusan Perjalanan Negeri Sarawak telah membuat penilaian risiko setelah kes positif yang melibatkan kawasan Rumah Sewa Anong di Batu Lima dan Rumah Sewa Beverly Hill di Taman Beverly Hill berkuat kuasa pada 5 Mac sehingga 18 Mac 2021.
Nampung isi berita. Upis pemansang kayu rambut Sarawak Pusaka, Saritut Udah berjadi ke buku Pelan Anti Rasuah Organisasi OACP 2021-2025. Seririah, engkau tangkan tau ke peminta nentu ke semua agensi perintah, nyedia ke OACP ungkup kandang 5 tahun berengkah tahun 2021. Pengawat tu dipenyadi ke Sapit Kepala Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan di Kuching. Mayat tu ia madah bobnya di Tengkebang, dikenak mandang ke pengeran siang pusaka bertapi serta ngemunas ke penyalah makai suap kelimpah nyungkak ke pemanah gawak bak servis perintah. Penyediaan pelan anti rasuah organisasi adalah salah satu inisiatif mandatory di bawah strategi 2 Pelan Anti Rasuah Nasional untuk memperkukuhkan kecekapan penyampaian perkhidmatan awam. Pelan Anti Rasuah bagi SJDC ini merangkumi aspek governance, integriti dan anti rasuah dalam organisasi dan melibatkan semua bidang dan aktiviti dalam organisasi ini. Dato' Amar Awang Tengah Ti Megat Chairman Pusaka Madah, pelian OACP tu di Tengkebang hari workshop OACP Pusaka Kediatur Sebedau tu. Ini juga bertepatan dengan usaha STADC ke arah pematuhan Section 17 kurungan A Corporate Liability yang dikuatkuasakan pada 1 Jun 2020. Pusaka mempunyai evident commitment pihak atasan dalam mengadakan kawalan dalaman melalui pelan OACP ini. Pelan anti rasuah STADC ini memfokus kepada 7 bidang keutamaan yang merupakan bidang yang ada risiko ruang dan peluang berlakunya rasuah, iaitu 1, pelesenan; 2, penguatkuasaan undang-undang; 3, pengurusan projek; 4, pentadbiran; 5, tadbir urus; 6, perolehan; dan 7, pengurusan program. Kelimparinya bak pelin OACP tu, pusaka udah netap ke 7 cara engkau 10 batang 7. Engkau 90 inisiatif bak atur berjadi ke 7 dikenak mai pusaka. Nyadi upis ti berpelasar ke pemanah gawat serta likun ari penyalah makai suap. Maya Al Media udah kengabas projek rakyat di Limbang kemari. Ia minta kontraktor Silia Agi ngadu ke pelin ngagak projek dikenak nyeliah ke penanggul projek lawan tembu. Kau ia kontraktor mesti megai tanggung pengawaknya, engkau manah lalu ukai ngelaka ke penanggulnya, endak diputarkah? So, saya tengok banyak yang disebabkan oleh perancangan dan pengurusan yang tidak begitu dipersesuaikan dengan keadaan-keadaan. Misalnya, untuk bangunan museum ini, mereka katakan kelambatan berlaku disebabkan oleh micropile yang lambat disebabkan oleh MCO yang berlaku di Kuching dan di Sabah. Tapi masa itu tidak digunakan untuk mereka nak tumpukan perhatian untuk menyiapkan bangunan ini yang tidak memerlukan lagi mekopal semua.
Inilah yang saya tengok tidak ada penyelarasan dari segi planning dan pengurusan. Projek Kedia Bas Yamaya tu ianya projek Kepala Menteri engkau projek Agensi Pemansang Adab Utara NRDA di Pelilih Limbang. Beberapa bengkak projek perintah Sarawak di Limbang bisik penangguh lawan tembu. Bakal projek ngagak jale ulu lubai ke Mentawai, ngau gunung Buda, ngau projek jematan Sungai Limbang. Tidi pada kenya di bepun ari pengelekai COVID-19, gayari kelimpah perengkah dikenak ngagak lawan di Anjung. Ia megak madah penanggul kesebaka belak nyadi bak projek jematan Sungai Limbang 2. Saya dah bagi tahu pada mereka. Jambatan itu jambatanlah, ya. Kenapa tak dibuat dalam masa yang sama untuk melaksanakan projek jalan itu? Sedangkan mereka sudah tahu di mana alirannya, jalannya, alignmentnya. So you can do it simultaneously. Dan ini semua disebabkan oleh poor planning and management. Jadi kita minta mereka supaya lebih bertanggungjawab. So if they need to increase their machineries, their manpower, they have to do. Sebab macam jembatan Batang Limbang ini, it's a long delay. Dan juga jalan itu ke Buda itu, dari segi percentage begitu tinggi kelewatan. So I want them to have a catch up plan. Berita nangkan ketu. Sarawak udah nerima penatai raban kedua vaksin Pfizer BioNTech. Ungkap rengkat keterubah engkau penyampau 31,590 dos kena hari 3 tu tadi. Kaban Komiti Penyegar Penusahan Negeri JPBN Sarawak, Timegak Menteri Perintah Menua Engkau Pengawak Berumah Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, dengan Facebook Yamadah. Vaksinnya mujur datai bak Padang Bilun Antara Bangsa Kuching pukul 5.20 lemai. Kok ia vaksin tu datai dari Belgium sebelum dibaik ngagai Kuching, lalu dekat Dianjung ngagai Miri, Bintulu Engkau Limbang, kelimpah sitak kebukai dekat nerima vaksin engkau cara berenggak. Sebelum itu, 23,400 dos vaksin keterubah datai di Sarawak kena 24 Februari itu tadi. Berita di Julau. Adun meluan Roland Duat, jubir dekat medak tiap bengkah projek rakyat, kedigagak bak menuanya digagak engkau mana serta nitia kepelian projek. Kedegal tu kok ia kontraktor mesti nentu ke projeknya tembuk, engkau mana lalu pulai ke pemayak ngagai rakyat dia. Setiap ikut kontraktor bila kerja projek aku segi diperhati ku amat. Aman satu aku akan mendak projeknya bisik kualiti lalu oleh meri penyamai dengan rakyat. Anak sehari itu projek tu diaga 2-3 minggu contoh nukar rata bisik bucur. Jadi aku ngai tu bangsa tu. Aku teliti amat dengan projek bangsa tu. Aman aku akan mendak kualiti kerja kecukup. Ia berjakut menyinyak maya ngemata ke pengawak nyuak ke projek ngemanah ke atap rumah inting hitam di Lasik Julau kemari. Projeknya mujur tembuk tumu alai projeknya digagak dengan projek transformation menua pesisir RTP gaungku RM150,000. Roland Duat maya tu megak madah lebih RM1,000,000 udah diungkupkan ke menua Lasik dikenak ngadu ke projek RTP lalu ngarap ke rakyat dia lihat hati nanti projek digagak bak rumah panjai sida. Diungkup aku dengan kita Lasik tu RM1,000,000. RM1,000,000.2 saya. Ini rumah keberdaun dekat cabut undi magang semua hampir termasuk rumah mulia yang semua besi kata dia. Semua rumah panjang bisik kata dia diungkup ke magang. Okay? Jadi, harapkan kita sabar nantinya lepas duit kita bisik RM5,000,000 duitnya. Jadi, RM1,000,000 bagi kongsi kita kita. Di pusat, Kaban Kongsi Negeri Adun Beting Maro Razaili Gapor nerus ke pengeransing ia mantuk rakyat oleh serat tu yang natai ke pemberi 144 kambut beras ngagi 7 buah rumah panjai.
rumah panjai ti nerima bantu tu ianya rumah panjai Batu Lapan, Munggu Menggeris, Meregang, Kenarang, Muton Baru, Muton Kara, Muton Asap, enggau Munggu Ruan. Kelimparinya Kampung Tok Godam belak nerima pemberi 150 kambut beras, enggau Kampung Lot diberi 119 kambut. Gerempung Apaindai engkau pengajar PIBG SK Muton Mayatuk Megat diberi agih belanja RM4,000 engkau 10 kutak sengkabung hidung engkau mulut. Bantunya disuap ke Razali kemari. Dulu agih hari itu Razali Megat bisik nyuap ke pemberi RM5,000 ngagai PIBG SK Batang Maro engkau 10 kotak sengkabung hidung engkau mulut ngagai sekolahnya. Ia mayatuk belak nyuak ke pemberi bata duit ngagai sikut peranak menuanya ke udah dituntung penusa angus kena 27 Februari tu tadi. Kok Razali ia dekat meri ramu dikena ngagak rumah kelimpah dikena ngentak enserau ngambil ke uliah alai Mustafa Onga ngenduah dulu. Nakak tu dulu beritin ukas Iban bergulai dengan waku Gabriel Romy ngau bala kru beritin. Berita kesilik agi tau dipadak dengan semua laman media ukas yang kaum bak portal ukas.sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe ukas channel di YouTube.